Oke guys, balik lagi sama aku Made. Kali ini aku bakalan bikin rujak kuah pindang. Nanti aku bakal mukbang rujak kuah pindangnya di studio. Dan sekarang aku mau bikin dulu rujaknya. Kebetulan banyak banget dari kalian yang nanya, enggak itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu banyak banget yang nanya resep kuah pindang dan kuah pindang itu apa dan cara bikinnya kayak gimana. Oke, di sini aku bakal jelasin semuanya sebelum mukbang. Aku mau bikin rujak kuah pindangnya dulu ya. Oke, di sini yang bahan utamanya adalah pastinya kuah pindangnya. Oke, ini kuah pindangnya aku udah racik ya, aku udah bikin. Kuah pindang itu adalah kaldu dari ikan pindang, guys. Jadi kalau kalian beli ikan pindang, kalian rebus, lalu rebusannya itu jadi kuah pindang. Setelah kalian rebus ikan pindangnya, kalian bakal dapetin kuahnya, lalu kalian bisa rebus lagi dengan beberapa rempah-rempah, guys. Seperti ada jahe, ada asam jawa, dan juga ada daun salam untuk ngilangin amisnya. Dan yang kedua di sini ada buahnya. Buahnya aku bakal pakai mangga dan juga aku pakai timun. Dan yang terakhir ada terasi dan juga cabai. Nah, ini untuk terasinya kalau kalian mau bikin lebih enak lagi kalian bakar ya. Ini udah dibakar biar baunya itu keluar. Dan untuk cabainya ini aku pakai cabai setan. Ini cabainya pedas banget, lebih pedas daripada cabai rawit. Kalian pernah kan makan nasi tempong, sambalnya itu terkenal dengan pedas banget. Nah, cabainya itu yang dipakai cabai ini, guys, cabai setan. Oke, langsung aja yuk kita proses bikinnya. Oke, sekarang yang pertama kita masukin terasinya yang udah dibakar. Untuk cabenya aku nggak pakai semua ya, karena ini pedas banget. Pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aja, guys. Oke, aku bakal pakai 15 biji. Oke, kita ulek dulu ya cabe dan juga terasinya. Ini kalau bikin rujak kuah pindang itu nggak perlu pakai garam lagi, karena basic dari kuah pindang itu udah rada asin, guys. Asin-asin gurih gitu. Oke, setelah diulek kita langsung masukin kuah pindangnya, guys. Nah, ini tampakan kuah pindangnya. Ini rada-rada keruh ya, emang kayak gini, guys, kuah pindang. Oke, masukin kuah pindangnya. Oke, cukup ya, ini udah banyak. Oke, sekarang kita aduk dulu ya biar merata dengan si kuah pindang dan cabenya. Ini tadi aku udah sempet cobain dan rasanya tuh enak banget, karena ikan pindangnya tadi belinya segar banget, guys, masih fresh. Oke, yang pertama kita sisir dulu mangganya. Nah, ini ada pisau khusus namanya, ini pisau gobet. Ini tujuannya yang bergerigi, guys. Ini tujuannya biar irisannya tipis-tipis, guys. Sekarang saatnya timunnya, guys. Kayak timun dan juga mangga. Oke, ini dia rujak kuah pindangnya udah kelar, udah beres. Sekarang aku bakal ke studio buat makan karena di sini anginnya lumayan kencang dan rada berisik. Jadi biar enak kita makan di studio. Let's go. Oke, guys, ini dia rujak kuah pindangnya dan aku juga udah siapin beberapa penemannya ya yang wajib menurut aku kalau makan rujak kuah pindang itu. Yang pertama ada keripik ayam. Ini tuh keripik ayam dan juga ada mie goreng yang kayak gini nih, guys. Ini tuh makan dengan kuahnya tuh enak banget. Nanti kita makan dengan kuahnya. Dan ada minum juga, guys, buat penetrap pedasnya. Minumnya ada es kelapa muda. Oke, biar kelamaan langsung aja ke makannya. Sebelum makan mari berdoa dulu. Let's go, sikat. Dan tadi tuh aku udah nelen ludah terus, guys. Saking gak sabarnya pengen makan rujak. Oh iya, kita cobain deh kuahnya. Kuahnya yang udah tercampur dengan cabai. Wah. Segar, gurih, asin, enak banget. Dan pedasnya belum sih, guys. Biasanya kalau makan rujak tuh pedasnya belakangan. Mangganya ada asem. Wah, ini biji cabenya banyak banget. Hmm.
pedas. Udah mulai nih. Enak banget. Kita tambahin keripik ayamnya. Dan tambahin mie-nya juga ya. Wah, ini bakal enak banget. Tadi aku sengaja bikin sisir buahnya nggak terlalu banyak. Karena aku pengen nikmatin ini guys, kuah pindang dan juga keripik-keripiknya. Wah, enak banget. Dia kuah pindangnya enak, nggak ada rasa amisnya, nggak bikin gatel. Kalau beli rujak kuah pindang itu, kadang ada yang jual kuah pindangnya itu kayak air rebusan biasa guys, jadi nggak ada rasanya. Udah. Wah. Segar, pedas, enak banget. Karena ini cabenya kan mentah, jadi pedasnya nendang banget. Enak banget rujak kuah pindang bikinan sendiri. Bukan sih, racikan kuah pindangnya itu dibikin sama ibu aku guys. Kebetulan dulu ibu aku tuh jualan rujak kuah pindang, cuman dulu banget, sekarang udah nggak jualan lagi. Jadi ibuku tahu racikan kuah pindang yang enak tuh kayak apa. Wah, sumpah ini pedas guys, bibirku udah nggak bisa mingkem. Oke. Okay. Wah, ini cabai setannya benar-benar pedas banget. Buat yang nggak percaya, silahkan cobain cabai setan yang tadi aku bilang itu lebih pedas daripada cabai rawit. Apalagi dimakannya mentah. Oke, segitu dulu video dari aku ya. Buat kalian udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa udah like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video mukbang selanjutnya. Thank you, nonton. Bye.